Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian cara menebalkan garis di Microsoft Excel. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Baik, kemudian silakan untuk kursor mouse-nya arahkan ke kiri atas ya guys, ke menu ini kita klik, kemudian arahkan untuk kursor mouse-nya ke menu border, kita klik tanda panah ke bawah, selanjutnya kita klik pada menu all border, kemudian pilih border lagi, kita klik, setelah itu kita pilih plain style, selanjutnya arahkan ke sebelah kanan, dan di sini kita pilih garis yang paling tebal ya guys. Sebagai contoh yang ini kita klik, lalu setelah itu arahkan sekali lagi untuk cursor mouse-nya ke sebelah kiri atas ya guys, ke menu ini kita klik. Baik, dan selanjutnya klik sekali lagi pada menu border, kemudian kita pilih all border. Baik, dan garis pada halaman kerja Microsoft Excel pun kini sudah menjadi tebal. Jadi caranya seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.